Mengerjakan skripsi merupakan salah satu tugas akhir yang krusial bagi mahasiswa, karena pada proses ini membutuhkan perencanaan yang matang, penelitian yang teliti, serta penulisan yang terstruktur. Salah satu langkah penting saat mengerjakan skripsi yaitu proses pengecekan similarity atau kesamaan. Pengecekan similarity ini penting banget buat memastikan karya kita itu orisinil dan gak ada bagian yang dianggap plagiat. Di sini aku mau kasih tahu cara gratis untuk mengecek kesamaan artikel kita. Yang pertama, buka laman sural.ums.ac.id, terus login pakai email SSO UMS kalian. Setelah itu, kalian bisa klik icon grid di sebelah kanan atas dan pilih Google Docs. Ada dua cara yang bisa kamu pakai. Yang pertama, bisa buat blank dokumen, lalu copy-paste artikel atau skripsi kamu. Lalu, cara yang kedua, kamu bisa upload artikel atau skripsi kamu langsung ke Google Docs-nya. Setelah itu, kamu bisa klik menu Extension dan pilih Turnitin Draft Coach. Turnitin Draft Coach akan muncul di kanan layar. Pada penggunaan pertama akan muncul term and condition yang kalian centang, lalu continue. Setelah itu, kalian bisa pilih tab similarity, klik run similarity check, lalu confirm. Setelah proses selesai, akan muncul tampilan presentasi kemiripan dari dokumen kamu. Klik view full report untuk melihat hasil lengkapnya. Tampilan lengkap akan muncul di tab baru. Unduh full report dengan klik share pada pojok kiri bawah, lalu klik download PDF. Tunggu hingga proses selesai. Selain itu, ada beberapa fitur tambahan, yaitu yang pertama mengecek kesesuaian citasi dengan daftar pustaka. Yang kedua, meninjau tata bahasa. Perlu diketahui untuk similarity check terdapat batasan mengecek sebanyak 3 kali setiap dokumen. Apabila kuota cek telah habis, kalian bisa membuat blank dokumen kembali atau mengecek dokumen yang berbeda. Kalau kamu udah berhasil coba, kamu bisa scan QR code ini ya.